Unit pengintai kelompok pasukan utara dengan menggunakan peralatan pengintaian udara mengidentifikasi pengangkut personil lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang mencoba bersembunyi di hutan perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @mod_rusia pada Kamis 26 September 2024. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki pengangkut personil lapis baja Ukraina. Target yang ditemukan terkena serangan langsung dari amunisi lancet yang berkeliaran, seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Pertahanan Ukraina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.